Oke guys, balik lagi di channel Mas Irham. Di video kali ini saya mau berbagi tutorial bagaimana cara menampilkan lokasi foto di HP Oppo A3s. Oke, jadi kita ingin berfoto kemudian ingin menampilkan lokasi yang kita foto. Oke teman-teman, caranya cukup mudah ya. Teman-teman, kita bisa coba dulu kamera dan kita foto. Nah, di sini belum ada lokasi fotonya. Nah, kita hapus. Dan sekarang kita mau buat lokasi fotonya itu menjadi terlihat. Oke, kita masuk ke pengaturan, kemudian kita pilih aplikasi sistem dan pilih kamera. Nah, di sini teman-teman aktifkan tanda airnya ya. Oke, dan lokasinya ini teman-teman juga pastikan aktif ya. Jadi kalau lokasinya nggak aktif, kita foto hanya ada tipe HP-nya saja. Oke, kita aktifkan lokasinya. Nah, sekarang kita coba, ini kita hapus. Kita lihat hasilnya. Di sini oke teman-teman, di sini sudah ada lokasinya ya. Jadi seperti itu ya teman-teman, cara mengaktifkan lokasi foto di HP Oppo A3s. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like di video ini dan subscribe di channel ini. Terima kasih.